Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, ketemu lagi di channel Aslan Koyon. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan kabar baik. Di sini juga saya kabar baik, alhamdulillah. Di video kali ini saya mau berbagi atau sharing ya. Berbagi yang sharing sama ya. Mungkin ada yang senasib kayak saya, jadi nggak bisa login ke dashboard kita, ke YouTube Studio. Sekarang udah bisa, cuman lupa saya ngerekordnya ya. Ya sob, nanti sharing mungkin ada yang senasib. Ini solusinya ada di sini. Seminggu nggak bisa login, sampai nanya ke temen yang lab, katanya harus buang akun tuyul. Sedangkan saya satu HP satu akun, empat HP empat akun. Jadi pas mau login ke sini ke YouTube dashboard, tarik asal ya. Kita ketik YouTube dashboard dah, pokoknya gitu deh. Nah, login ke YouTube, kita tekan YouTube, biasanya langsung dialihkan ke studio. Ini udah bisa, ini langsung ke studio, ke dashboard kita udah bisa. Agak lemot nih sob. Nah udah bisa. Kalau pas kemarin mah, nah udah gini nih. Jadi bukan masuk ke situ, masuknya ke gambar yang ini nih loh. Nah, ini di sini saya screenshot ya. Mana ya? Di sini kali ya. Nah, gambar yang ini nih, apa namanya tuh? Bahasa apa nggak tahu saya. Pokoknya bermasalah gitu kan. Ada bermasalah deh. Ada yang nggak beres gitu ya. Solusinya gini sob. Jadi udah nanya-nanya jawabannya harus hapus akun, sedangkan akun saya satu HP satu akun, tiga HP tiga akun, empat HP empat akun. Benernya mudah. Itu saya nemu nongol sendiri di beranda, cuman di channelnya orang India. Saya nggak paham ngomongnya, cuman dia itu jelas masalah. Jadi kameranya ke situ. Jadi ngasih titik arahan-arahannya. Jadi kita ke sini masuk titik 3 di atas ini, kita tekan lagi. Kita history. Nah, yang ini. Nah, di sini ada hapus data penjelajah. Nah, yang ini. Banyak kan bekas kita nyari apa nyari kan di sini. Nyari tentang apa kan di penelusuran Chrome ini banyak kan. Nah, kita tekan yang atas, hapus data penjelajah kan, hapus data. Yang bawah nih ada hapus data, hapus aja udah, terus hapus aja semua ini, hapus ada batal, ada hapus. Ternyata banyak sampah sob, mumet, bikin mumet di kepala, kosong. Nah, ini solusinya di situ sob. Ini sekedar sharing ya sob, kemungkinan ada yang senasib gitu kan sama saya, mumet saya nggak bisa login ke YouTube dashboard kan, kita nggak bisa setang setting di situ, nggak bisa nyeting itu. Nah gitu aja sob, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.